Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Kohendra. Video kali ini kita akan review untuk crossover dari Hartwell, tipenya AC204. Jadi crossover ini 4 way stereo ya. Jadi ini belakangnya crossover ya, seperti ini. Crossover 4 way atau 4 way. Jadi di sini ada high, mid, low dan sub out. Jadi lengkap sekali untuk crossover ini karena dia sudah 4 way. Barisan sini channel 1 dan barisan sini channel yang kedua. Jadi saya pasang untuk speakernya, saya masuk di high dan subwoofernya saya masuk ke support dulu. Ya, kita akan tes. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, kita coba atur di gain nomor 1, channel 1 itu high. Barisan sini ini mid high frequency, jadi teman-teman bisa mainkan di sebelah sini. Teman-teman dengar ya. Nah, sekarang kita nyalakan untuk woofernya. Saya tadi masuk di subwoofer output di sebelah sini. Cek 1, 2. Oke, brother, sebelum kita memulai video ini, boleh dong like video ini, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk terus mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Thanks ya, bro. Ini cuman sub aja yang bunyi, saya matikan di power dulu. Jadi untuk subwoofer outnya benar-benar tidak ada campuran middle ya, jadi mantap. Terus misalkan teman-teman mau cut untuk 30 Hz nya, teman-teman bisa tekan di low cut di sini. Kita juga bisa mainkan untuk low frequency di sebelah sini. Coba kita mainkan dulu ya. Nah, ini low frequency, teman-teman memang mau dijadikan low mid juga bisa. Teman-teman tinggal naikin untuk low frequency di sebelah sini. Ini karena terlalu kenceng jadi plafon yang bunyi. Kita coba nyalakan bareng sama yang high gitu. Oke, sekarang kita pindahkan dari high, matikan dulu volumenya. Saya pindah ke middle out dan untuk low output ya, saya ganti ke low output. Oke, sekarang kita bunyikan suaranya seperti apa lagi ya. Oke, kita nyalakan musiknya dulu. Saya mainkan untuk mid high frequency sebelah sini. Tadi kita masuk di middle ya, kita naikin middle juga, middle
teman-teman juga bisa mainkan untuk low mid frekuensi. Ini suara middle ya, jadi midnya benar-benar tajam. Kita berpindah ke low ya. Sebentar. Kita atur di low sebelah sini. Low untuk low mid frekuensi juga bisa diatur di sebelah sini. Wih, mantap. Kita nyalakan bareng ya. Kita sudah tes untuk suaranya seperti apa. Teman-teman tadi juga sudah lihat untuk kelebihannya untuk crossover Hartwell tipe AC204. Menurut saya untuk crossover ini bagus juga buat rental sound ya, karena di mana-mana untuk rental sound itu pasti menggunakan yang 4-way. Rata-rata seperti itu sih. Fiturnya juga banyak ya. Yang pertama tadi ada high, mid, low, dan sub-out. Jadi sub-out itu sangat berfungsi buat subwoofer ya. Terus frekuensi-frekuensi seperti mid-high frekuensi, low-mid frekuensi, low frekuensi teman-teman juga bisa mainkan. Oke, itu saja untuk review crossover 4-way atau 4-way. Untuk crossover ini 4-way stereo, jadi tidak ada yang mono ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Tetap subscribe di channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Kohendra, thanks for watching.